Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Umi Asih. Hari ini saya mau unboxing kipas angin dari Shopee. So, apa kipas anginnya? Ikutin terus channel saya ya, jangan kemana-mana. Karena di desa hawanya hari ini lagi panas banget, tapi ya lumayan banyak anginnya sepoi-sepoi. Tapi hawanya kalau di rumah itu cukup panas banget. Aku liatin hawanya di luar ya, guys. Hawanya super panas banget di luar ya. Tuh terik banget, tapi banyak banget anginnya di desa kami. Ini dia paketnya. Tadi udah dibuka sama mama aku karena ini tuh juga pesenannya ibu aku. Aku pesen 2 kipas angin ya, guys. Tuh. Jadi aku akan unboxing kipas angin 2 ini dan ikutin terus. Langsung aku buka. Ini tadi kurirnya baru aja anterin dari rumah aku. Ini dapat kayak stiker 2 seperti ini dari tokonya. 2. Ada 2, guys. Tuh. Terus kemudian kipas anginnya seperti ini. Seperti ini kipas anginnya. Kita buka ya. Tuh, kipas anginnya seperti ini. Sebenarnya kipas ini harganya Rp66.000. Bisa cek di sini. Karena lagi diskon, jadi harganya hanya Rp26.000. Yuk kita cek isinya apa aja ya. Yang pertama, ada kipas anginnya seperti ini, lucu banget, guys. Warnanya aku pilih yang biru. Terus itu ada seperti ini kabel datanya juga buat chargernya. Kipas anginnya lucu banget tuh. Kita nyalain ya. Oh, ternyata di sini juga ada senternya seperti ini, guys. Tuh lucu banget. Terus habis itu kita nyalain kipasnya. Ada warna-warnanya, guys. Bisa berubah warna nggak sih? Tuh lihat. Ini tombol-tombolnya di sebelah sini, dan ini ada senternya juga. Jadi ini kipasnya lumayan murah banget ya, guys. Harganya sebenarnya Rp66.000, jadi hanya Rp26.000 aja. Tuh. Dan bisa diginiin ya, guys. Tuh. Lucu banget. Cus ya, order di toko ini ya belinya. Ini kipas yang paling lucu dari yang tadi, guys. Itu yang lagi diskon besar banget, hanya Rp20.000 aja. Padahal harga awalnya itu Rp66.000 dari Shopee. Sama satu toko sama tadi ya, kipas yang tadi ya. Kita buka ya, guys. Tuh. Pertama ada kipasnya. Seperti ini kipasnya. Tuh. Jadi kipasnya ini lucu banget, tapi nggak ada lampu LED-nya dan nggak ada senternya. Simple hanya gini, tapi lumayan apa itu namanya, seger ya, guys ya, pakai kipas ini. Dan uniknya lagi, kipas ini tuh bisa didudukin seperti ini. Tuh, bisa didudukin seperti ini, guys. Lucu pol. Isinya ada kipas kecil ini, terus sama ada talinya kecil seperti ini juga buat dikalungin ke leher kita. Sama kabel datanya juga buat charger seperti ini ya, guys. Ini aku rekomen banget sama 2 kipas ini ya, mini-mini. Ini buat aku dan ini buat ibu aku atau buat mamaku ya. Sampai bertemu lagi, guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video aku ya kalau nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.